Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat gerakan kamera palsu dengan menggunakan aplikasi CapCut. Sebelum editing, saya akan membicarakan tentang Hitpaw Photo Enhancer, sebuah software untuk meningkatkan kualitas dan resolusi gambar agar tidak buram secara otomatis menggunakan AI. Oke, ini adalah Hitpaw Photo Enhancer. Jadi kita klik choose image dan pilih fotomu yang akan diperbaiki. Seperti yang kita lihat, foto ini terdapat banyak noise. Di sini kita mempunyai beberapa fitur seperti general model, sangat cocok untuk pemandangan, bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah denoise model, face model, dan colorize model. Karena foto ini terdapat banyak noise, jadi aku akan menghilangkan noise dengan denoise model. Selanjutnya adalah face model, sangat cocok untuk restorasi foto wajah dan memperbaiki foto lama. Sangat sederhana, silahkan cek link di deskripsi untuk download Hitpaw Photo Enhancer. Dan mari kita buka aplikasi CapCut. Langkah pertama, kita klik New Project, kemudian pilih videomu yang akan diedit. Sebagai contoh, aku menggunakan sebuah video ini yang aku rekam di gunung. Dan untuk di bagian ending, kita hapus saja. Kemudian kita akan menggerakkan video ini, jadi arahkan timeline ke depan terlebih dahulu. Dan kita klik icon Add Keyframe. Nah, aku ingin membuat video ini menjadi bergerak maju. Jadi kita biarkan saja keyframe awal menjadi normal. Dan kita pindah ke akhir. Kemudian klik icon Add Keyframe lagi. Jadi untuk di bagian akhir, kita scale up seperti ini. Jadi pada dasarnya, keyframe itu untuk mengunci sebuah gerakan. Jadi ini adalah hasil pergerakan dari keyframe awal dan keyframe akhir. Sebenarnya ada pergerakan lain yang kamu bisa coba. Misal, di sini aku ingin membuat pergerakan kamera menyamping. Jadi seperti biasa, kita buat keyframe di bagian awal dan kita scale up sedikit saja untuk memberikan ruang pergerakan. Kemudian aku akan menggeser ke arah kanan seperti ini. Dan kita pindah ke akhir. Kemudian buatlah keyframe lagi, dan geserlah ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Jadi ini adalah hasil pergerakannya. Kemudian untuk membuat pergerakan dari atas ke bawah, caranya cukup sama seperti barusan, yaitu dengan cara menggeser ke arah atas untuk keyframe pertama, dan menggeser ke arah bawah untuk keyframe kedua. Oke, lanjut. Di sini aku masih menggunakan pergerakan kamera maju. Tapi jika kamu lihat, pergerakan tersebut terlihat datar. Jadi supaya terlihat lebih halus lagi, kita masuk ke menu Graph. Di sini terdapat beberapa variasi kurva yang kamu bisa gunakan. Jadi pada dasarnya, jika kurva ke bawah, maka gerakannya akan lebih lambat. Dan jika kurva ke atas, maka gerakannya akan lebih cepat. Tapi di sini aku akan memilih custom. Jadi aku bebas mengatur kurvanya. Di sini aku ingin membuat pergerakan awal menjadi lambat, yaitu dengan cara menggeser kurva ke bawah. Dan untuk menambahkan titik kurva, kita klik add bit. Kemudian aku ingin membuat pergerakan akhir menjadi lebih cepat, yaitu dengan cara menggeser kurva ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini, dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi begitulah cara membuat pergerakan kamera palsu dengan menggunakan aplikasi CapCut. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.